Kita perlu ya, di NU, di pesantren ada kiai seperti Buya Syakur ini. Karena kita butuh sentuhan-sentuhan filosofis. Sentuhan-sentuhan rasionalis yang bisa memosisikan Islam, ajaran Islam yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah ini termasuk, tapi selamat jalan teman berpikir Buya Syakur. Dan kita ingat bahwa semua ceramah Buya Syakur itu menunjukkan betapa Indonesia kelebihan akal pikiran sebetulnya. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu dengan Bung Rocky Gerung nih di hari Jumat ya. Dan Bung Rocky ini ada kabar ya, dari saya kira kabar duka dari Indramayu. Saya kira Anda mengenal beliau ini ya, Buya Syakur ini salah satu ulama di Indramayu yang wafat. Ini salah satu tokoh NU yang pemikirannya memang kadang-kadang dianggap orang cukup kontroversial, karena memang saya lihat kalau saya simak dari berbagai ceramahnya terkadang filosofis dan sangat filosofis, dan mungkin kadang-kadang orang tidak memahami cara berpikirnya. Iya, saya berduka cita Buya Syakur. Saya sudah berapa kali berjanji berdiskusi dengan beliau, tapi belum ada kesempatan. Dan akhirnya dia mendahului kita. Jadi selamat jalan teman berpikir Buya Syakur. Dan kita ingat bahwa semua ceramah Buya Syakur itu menunjukkan betapa Indonesia kelebihan akal pikiran sebetulnya. Orang semacam Buya Syakur itu dengan enteng, dengan santai, tapi dengan ketajaman ilmu pengetahuan menguraikan soal-soal rumit di dalam hukum syariah, di dalam fikih, di dalam legal filosofi dari masyarakat Islam, masyarakat Muslim. Dan dia mengedarkan dengan cara yang unik, yaitu kemajemukan dan terutama kesetaraan manusia itu. Jadi kita ingat Buya Syakur sebagai orang yang menuntun bangsa ini untuk tidak hilang akal sehat tuh. Jadi saya banyak belajar dari seluruh YouTube dia itu, dan itu menginspirasi kita juga. Saya kira juga saya usulkan anak-anak muda, mereka yang Gen Z ini, untuk ikuti ceramah-ceramah almarhum yang sangat bermanfaat, berfaedah bagi bangsa, menenangkan batin dan dituntun oleh logika yang tajam itu. Jadi kemampuan beliau untuk menyederhanakan ilmu pengetahuan itu dimaksudkan supaya jalan pikirannya itu tetap utuh walaupun diucapkan secara sederhana. Jadi sekali lagi selamat jalan Buya Syakur, dan saya terutama menikmati dengan sangat indah seluruh pemikiran almarhum. Yang wawasannya luas, karena memang dia serius dalam belajar, dia sungguh-sungguh dalam belajar. Dia melakukan sair khabar, perjalanan peradaban, perjalanan menelaah berbagai budaya, dan tidak alergi terhadap berbagai pemikiran. Hampir seluruh madhab itu pernah dibacanya, buku-buku berbagai madhab Islam itu dibacanya. Dan tidak memasang tabir, memasang hijab dalam pemikirannya. Jadi dia tempatkan sama dulu, dia teliti, dia baca langsung, ya, tidak katanya. Nah ini yang juga jarang saya temukan di apa namanya sebagian tokoh-tokoh yang lain, yang kadang-kadang menilai sebuah pemikiran itu dari sumber-sumber yang tidak muktabar, bukan dari kitabnya langsung, tidak membaca langsung, ya, potong kompas saja, secara instan saja, mencoba membaca dari buku-buku, terutama dari orang-orang yang memang tidak suka terhadap ajaran tertentu, terhadap isme tertentu. Kalau Buya Syakur saya lihat tidak seperti itu. Dia langsung baca dari sumbernya, dia langsung berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang mengikuti ajaran itu, ya. Sehingga karena itu beliau tidak salah paham dalam mempersepsi, dalam memahami ajaran-ajaran yang dianggap berseberangan. Itu menurut saya juga poin yang menarik. Kemudian hal yang lain yang menurut saya penting dari
seorang Buya Shakur adalah, kalau kita perhatikan dalam kajian-kajiannya, dia selalu bilang apa? Saya ingin kalian cerdas. Saya ingin jamaah ini cerdas. Ya, kadang-kadang dia tidak menyuapi. Tidak selalu menyuapi, apalagi mendogma, tidak. Justru ada salah satu teman kita dari Jakarta mengatakan, Buya Shakur hadir di saat yang tepat. Di saat ya, pemikiran-pemikiran religi ini dipenuhi dengan dogma. Harus ikut ini, harus nurut ini, harus membonceng pikiran ini. Buya Shakur justru mencairkan suasana dengan mengatakan kita tidak boleh membonceng pikiran orang lain. Anda sendiri harus berpikir. Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Itu sebuah kalimat yang saya rekam dan saya hafal betul. Pernyataan beliau, Tuhan menyuruh kita berpikir. Ya, dan Tuhan itu, Tuhan bahagia ketika kita berpikir. Ya, karena Tuhan berdialog dengan kita ini, ya, dan menurunkan agama itu untuk orang-orang yang berpikir. Ya, saya sering katakan bahwa syarat minimal, syarat pertama orang yang beragama itu berakal. Anda baca dalam buku-buku fikih, yang itu merupakan panduan dalam beribadah. Pertama itu syaratnya dia, syarat seorang beribadah, syarat amalan-amalan ibadah itu selain Islam, selain Muslim, itu adalah akil, orang yang berakal. Berarti apa? Ketika seorang kehilangan akal, ya kehilangan syarat minimal untuk menjalankan ibadah. Tidak terpenuhi syarat. Misalnya kalau mau pergi haji, selain seorang Muslim, orang yang berakal. Kalau orang kehilangan akalnya, nggak bisa dia berangkat haji. Orang yang mau sholat, syarat utamanya seorang Muslim dan apa berakal. Begitu juga syarat-syarat yang lain, pernikahan, apapun, muamalah. Selain seorang Muslim, syarat minimalnya itu adalah berakal. Berarti apa? Berakal dan berpikir ini merupakan asas fondasi dalam beragama. Dan itu dipegang betul oleh Buya Shakur. Dia beliau tekankan betul itu. Padahal kalau beliau mau, orang-orang yang sudah terlanjur kagum sama beliau, boleh misalnya mengikuti yang lain, enggak boleh nyaji ke yang lain. Harus tunduk kepada apa yang telah beliau sampaikan. Tapi ternyata beliau tidak membangun fanatisme itu, tidak. Tidak membangun figuritas itu, tidak. Dia bangun sistem berpikir.